Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku sekalian, para peserta didik baru di SMP Negeri 1 Purwakarta? Mudah-mudahan hari ini kita semua masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan selama mengikuti kegiatan ini kalian merasa senang dan bahagia, dan selalu tekun untuk mengikuti kegiatan MPLS selama berlangsung. Perkenalkan, nama saya Ibu Harti Wijayanati. Saya pengajar matematika kelas 8. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimanakah ceritanya? Nah, untuk mengetahui hal itu, hari ini Ibu akan memberikan tayangan video. Tolong disimak dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat Jalan Kolonel Kornel Singawinata nomor 60, Purwakarta, Kelurahan Negeri Kidul, Kecamatan Purwakarta. SMP Negeri 1 Purwakarta mempunyai luas tanah sekitar 5.600 meter persegi dengan sarana dan prasarana, diantaranya memiliki 33 ruang kelas, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah, lapangan olahraga, lab komputer, lab IPA, perpustakaan, masjid, grand house, dan lain sebagainya. SMP Negeri 1 Purwakarta berdiri sejak tahun 1942, dan sampai tahun pelajaran 2018-2019 telah mengeluarkan lulusan sebanyak 74 angkatan. Melalui Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, terpilih sebagai salah satu sekolah standar nasional dan menyelenggarakan program percepatan belajar atau akselerasi dari tahun pelajaran 2004-2005 sampai dengan tahun pelajaran 2006-2007. Kemudian, SMP Negeri 1 Purwakarta dipercaya melaksanakan program rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI pada tahun pelajaran 2008-2009. Hal ini merupakan penghargaan sekaligus kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga SMP Negeri 1 Purwakarta merupakan barometer untuk mengukur maju mundurnya mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Seiring perkembangan kebijakan pemerintah pusat, program RSBI pada tahun 2013 dihapus. Pada tahun 2016, SMP Negeri 1 Purwakarta ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan program sekolah rujukan. Sekolah rujukan merupakan sekolah yang dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pemerintah daerah untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan memiliki prestasi atau keunggulan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Demikian gambaran sekilas berkenaan dengan sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta. Mohon maaf atas kekurangannya.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penayangan video telah selesai.
Bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tersebut? Mudah-mudahan tayangan tadi bisa memberikan bekal kepada kalian untuk lebih mengenal lingkungan di mana kalian akan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.